Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kami dengan kami Excom. Di sini saya akan jelaskan unboxing ya. Center swap, center polis, dan juga macam apa namanya. Satu baterai ini ya, harga sekitar dan LED-nya pun ini menggunakan LED tipe T6 ya. T6 ya. Fokusnya itu lebih luas. Kita akan buka pertama kali ya. Center swap, merek swap ya. Center polis swap dan bagaimana mereknya. Semuanya produk Cina. Kita akan coba, kita akan buka isinya apa aja. Lalu kita sudah parkir untuk konvoy. Ini ada dua, warna hijau sama merah. Ini ada cas. Cas ini gunanya untuk di mobil ya. Cas di mobil untuk korek. Koreknya rokok itu ya. Ternyata ini casnya ini langsung di baterai sini. Tercepat di baterai sini casnya. Ini adaptor untuk baterai A3, baterai kecil, baterai remote biasanya. Kalau nggak pakai baterai cas, hanya habis, bisa pakai baterai biasa. Bisa kita masukkan ini. Kita coba akan ukur dulu tegangannya ini berapa. Ini tertulis 3,7 volt ya, nggak fokus ya. 3,7 volt ini baru kita ukur dengan lampu. Masih bagus sih tegangannya, 4 volt ya, 4,07.
hafal. Ini gunanya selongsong ini untuk agar baterai ini kalau dimasukkan tuh nggak longgar ya. Positifnya di depan. Kita bisa tutupnya dan menutupnya ini. Nyalakan tombol satu kali. Cahayanya kotak sini, kalau di kamera nggak kelihatan kotak, kelihatan bulat. Ini jaraknya bisa sampai ya 200 meter bisa sampai. Oke, ini senter yang kedua, yaitu senter yang menggunakan dua baterai cas, baterai tipenya 18650. Kita akan buka isinya apa saja. Ini harganya ya lumayan lebih mahal ya, ini harganya sekitar 160.000. Tempelannya aja, coba kita buka tempelannya apa ini ya. Ya ternyata mereknya juga ini artinya polis, mereknya polis ya. Coba satunya lagi ini apa ini, nah sini, oh mereknya SWAT ya, SWAT. Talinya ini ada di tempat diikat pinggang ini ya. Kalau ini zoomnya mungkin tarik depan belakang
depan kacanya. Ini dibuat untuk memecahkan kaca, kaca jendela, untuk badan darurat, jendela, jendela rumah, jendela kendaraan mobil. Tombolnya di sini. Nah, ini di belakang. Ini senternya. Ini baterainya ada dua. Selongsongnya juga baterainya, mereknya apa ini, ultrafil kadang ada yang ultrafire, ultrafil. Oh, terus ini dapat adaptor tasnya ya, sama baterainya. Sarung senternya bisa dipakai di pinggang, untuk dekat pinggangnya untuk masukkan semacam kayak apa ya, pisau bayonet. Ini konnya lintas untuk parkir, untuk boring. Kita akan coba nyalanya. Kita coba, kita ukur dulu baterainya ini. Jadi juga sama tegangannya 3,7 volt. Terus ini, cuma mereknya beda ya. Ini ultrafil seperti tadi, yang tadi itu ultrafire, sama merah. Kita ukur, seharusnya 3,7 atau 4 volt. Ya ini 4,01. Tarik kepalanya aja, tarik ke belakang zoom. Bisa zoom untuk kita yang paling terang. Zoom.
coba kita bandingkan dengan center yang satu ini. Ada satu, nah ini. Yang sini. Kelihatan beda ya. Kalau dengan mata biasa lebih gede yang ini, lebih kenceng yang ini sinarnya. Kalau menurut saya terangnya ya bisa lebih 4 kali lipat